أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين. اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sambung berhubung dengan beberapa hukum yang berkait dengan ibadat puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam ibadat puasa ni dia ada rukun dia. Yang pertamanya niat. Yang keduanya adalah al-imsak minal muftarat, iaitulah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi saya akan sebutkan beberapa isu berhubung dengan hukum hakam yang berkait dengan ibadat puasa ni. Yang pertamanya ialah selalu ditimbulkan isu berhubung dengan waktu imsak. Apakah waktu imsak ada di dalam syariat Islam? Maksud saya waktu imsak tu biasanya kita kata 10 minit lah sebelum daripada subuh. Dalam Quran ada menyatakan iaitu apa, dalam surah Baqarah disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga terang kepada kamu benang berwarna putih daripada benang yang berwarna hitam. Iaitu maksudnya, makanlah kamu sehinggalah masuk waktu subuh ataupun dipanggil sebagai waktu fajar. Jadi berdasarkan kepada perkara tersebut, maka sepakat ulama mengatakan bahawa apabila masuk waktu subuh, apabila dilaungkan azan subuh, pada masa itu tak boleh kita makan dah sahur. Ha, begitu. Tapi timbul persoalannya, boleh ke tidak kita ambil basi sikit? Iaitulah sebelum subuh, lebih kurang dalam 10 minit ke, kita ambil basi, kita tak makan. Kita tahan daripada sahur. Sedangkan kalau makan sahur pun tak ada apa-apa. Adakah itu hukum dia sunat ataupun sebagainya? Maka di sana ada beberapa pandangan. Pandangan pertama mengatakan benda itu adalah sunnah. Iaitulah sekadar 350 ayat. Iaitulah berdasarkan riwayat daripada beberapa orang sahabat mengatakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salah. Kami sama-sama bersahur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda telah bangun untuk sembahyang. Lalu ditanya kepada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, kam kana baina as-salati was-sahur. Berapakah jarak di antara semayang dengan makan sahur tu? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, dia mengatakan qadra khamsina ayah, sekadar 50 bacaan. Apa? Bacaan 50 ayat. Mungkinlah kita kata baca 50 ayat ni, kita letaklah lebih kuranglah 10 minit. Jadi berdasar pada hadis ni, maka boleh kita kata wujudnya waktu imsak. Iaitulah sebelum masuk subuh tu kita dah berhenti makan. Lebih kurang dalam 10 minit berdasarkan kepada hadis ni. Jadi kalau orang kata wujudnya waktu imsak tu memang ada asas lah. Asasnya hadis yang disebutkan tadi. Walau macam mana pun, masalah ini adalah masalah fiqh. Ada ulama Islam yang mengatakan tidak wujudnya waktu imsak tersebut. Yang pentingnya ialah masuk subuh. Kita makan sahur sampai ke subuh. Memang betul lah. Bila azan subuh tu kita pun, itu sepakat ulama dah. Itu semua ulama kata boleh makan lagi.
walaupun selepas daripada pada waktu insak yang 10 minit tadi pun boleh makan lagi, tak ada masalah. Cuma wujud ke tidak sempadan untuk kita kata kita berhenti, untuk kita ambil ihtiyat ataupun orang Terengganu kata ambil basi. Pandangan pertama kata memang ada waktu imsak tu. Dan kita pun di Malaysia pun, di Terengganu kita pun amal perkara tu. Kita tengok dalam kalender tu ada waktu imsak. Tetapi di sana ada pandangan kedua mengatakan tak wujud waktu imsak tu. Ha, ni ulama-ulama daripada Arab Saudi lah. Yeah? Ha, sebabnya ialah kerana yang pentingnya ialah kita melewatkan sahur. Melewatkan sahur tu selagi mana boleh lewat, lewat. Tak usah kira. Jadi waktu imsak tu dia mengganggu. Kalau kita kata adanya waktu imsak, seolah mengganggu ke keharusan melewatkan ataupun sunnahnya melewatkan makan sahur. 10 minit lagi tu boleh makan sahur banyak lagi tu. Ha, itu pandangan kedua. Jadi dia kata imsak tak wujud. Dan pandangan ketiga pula mengatakan, pandangan ketiga ni dinukilkan oleh Imam Ibnu Rushd di dalam kitab Al-Bidayatul Mujtahid. Dinukilkan ada satu pandangan daripada ulama Islam yang mengatakan imsak itu adalah wajib. Ha, jadi begitulah. Jadi ini masalah fiqah, terpulanglah kepada kita nak pakai hak mana, tapi biasanya kita pakai hak yang pertama. Yang pertama tu iaitulah sebelum lebih kurang dalam 10 minit sebelum subuh kita telah berhenti, dan itulah yang terkandung dalam hadis yang saya bacakan mula-mula tadi. Nah, itu hukum pertamalah saya nak bincangkan. Hukum yang kedua iaitulah ada beberapa isu yang berkait dengan yang ditanyalah. Saya jawab hanya yang ditanya. Saya sebut di sini biasa orang tanya, masuklah yang tahun ni. Apakah suntikan ketika berpuasa itu membatalkan puasa ataupun tidak? Suntikan ni maksudnya cocok hospital. Doktor kata ni kena cocok nyakit ni. Kalau tidak nerak. Demang contohnya. Kena cocok lah dekat ni ke kat dekat, ikut dia lah. Ikut undang-undang dia lah, undang-undang doktor lah. Maka kebetulan kita puasa masa tu. Adakah membatalkan ibadat puasa kita ataupun tidak? Jawab dia ialah suntikan itu tidak membatalkan puasa. Sebabnya ialah kerana dia tidak berkait dengan kemasukan sesuatu air ke dalam rongga. Kalau dia cocok tu melalui hidung apa semua, melalui telinga tu cerita lain lah. Itu rongga. Ini cocok ni lah melalui dekat yang bukan rongga. Dekat bahu ni, bawah ni ke dan sebagainya, dekat lengang ni, atas lengang dan sebagainya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Dalam keadaan yang mutlak. Maksud yang mutlak ni, tanpa kita melihat apakah benar, apakah bahan yang dimasukkan. Mungkin doktor dia cocok tu satu, cocok tu biasanya ubat lah. Tapi mungkin juga perkara-perkara lain. Macam kita kata, macam masuk air ke dan sebagainya. Yang kadang-kadang bukan ubat, tapi dia lebih kepada bahan-bahan tarziah. Bahan-bahan makanan, macam makanan. Tapi doktor kata perlu. Tidak penyakit dia ni melarat ataupun tidak akan sembuh. Dan dia pula puasa, dia boleh puasa. Doktor kata, tak apa, nak puasa tak masalah. Cuma takut narak nyakit. Ha, kita masukkan, kita suntik, kita masukkan air dan sebagainya, bukan melalui rongga. Maka kita pakai zohir kepada mazhab kita, iaitulah masuk itu bukan melalui rongga, maka tidak batal puasa. Dan inilah fatwa yang dikeluarkan oleh ramai ulama terkini, di antaranya Dr. Yusuf Qadawi dalam kitab Memfiqhi As-Siyam. Jadi termasuklah, kalau kita nak katanya ialah orang yang sakit buah pinggang, yang terpaksa kena cuci buah pinggang dia. Orang panggil mendapa tau? Panggil hemodialisis lah. Mendapa? Hemodialisis lebih kurang gitulah bunyi dia. Maka hukum dia adalah tidak membatalkan puasa. Tanpa melihat bahan apa yang dimasukkan. Adakah tarziah, bentuk makanan ataupun bentuk obat-obatan. Jadi semuanya tidak membatalkan puasa. Jadi tak bimbang lah perkara tersebut. Tidak kita bimbang dapat
membatalkan puasa kita. Saya cakap begini, mungkin ada orang dengar kata, batal puasa. Betul tak? Kalau kita dengar ada orang kata batal puasa, betul tak pandangan tu? Sebenarnya ini adalah masalah fiqh. Bila masalah fiqh, dia banyak selalu pandangan. Pandangan pertama, pandangan kedua. Hak saya sebut tadi tu, pandangan pertama. Dan pandangan tu adalah pandangan kebanyakan ulama-ulama Islam. Termasuklah berasaskan kepada kaedah mazhab Syafi'i. Tapi di sana ada juga pandangan mengatakan bahawa kalau sekiranya suntikan ataupun hemodialisis tadi, kalau dilakukan, dia ada unsur-unsur tarziah, unsur-unsur makanan. Pada masa itu membatalkan puasa. Sebab tujuan puasa tadi adalah untuk kita rasa letih lah tak. Itu tujuan dia supaya ada hikmat dia. Kita rasa macam mana kesusahan orang miskin. Duk main masuk makanan je kot tu. Tak, cuci darah tu dia juga masuk makanan sekali. Ha, ni dah dia jadi segar megar pula. Jadi hikmat puasa tu hilang. Maka ada sebahagian ulama Islam yang mengatakan hukum dia batal juga puasa. Di antaranya ialah seorang ulama Arab Saudi ni, nama dia Ibnu Uthaymin. Jadi kita pakai pandangan pertama lah, tak batal puasa lah, senang. Kita ambil sekaligus, pakai borong lalu. Benda yang tak masuk melalui rongga, maka hukum dia adalah batal, tidak membatalkan puasa. Kalau masuk melalui rongga, memang batal puasa. Kita masukkan apa-apa, masukkan jari sekalipun, apa-apa bahan. Kita masuk dalam telinga kita, hidung kita, dan juga bawah punggung tu, tak maaf lah sebut, tempat keluar najis tu, buang air besar, dan juga yang buang air kecil, tak kira lelaki, tak kira perempuan, maka hukum dia adalah batal puasa. Kalau masuk waktu batal puasa. Walau macam mana pun, di sana ada dibincangkan dalam majmak fiqhi. Sekumpulan ulama Islam telah bincangkan masalah pertanyaan ahli-ahli perubatan berhubung dengan masalah boleh tak kita masuk alat dalam hidung, dalam telinga, dalam puasa. Sebabnya ialah kerana kita nak teropong. Mungkin alat tu alat nak teropong ke alat apa-apalah. Nak tahu penyakit apa dalam tu. Dalam hidung ke, dalam telinga ke, kat mana-mana, dalam ke. Ada satu pandangan dalam majmak fiqhi mengatakan bahawa hukum dia tak batal puasa. Sebabnya dia lah kerana yang masuk benda tu ialah bukan makanan. Bukan makanan. Yang masuk tu benda apa? Kalau kita kata nak tengok benda dalam tu, teropong lah. No, kenapa kau teropong? No? Macam teropong gitu lah. Teropong cek. Tu. Ataupun alat-alat lain lah. Boleh jadi juga disembuh juga dengan air ke apa semua tu. Untuk melicinkan perjalanan tu. Melalui hidung ataupun telinga, dia kata tak batal puasa. Itu dalam majmak fiqhi. Jadi sebenarnya, dalam mazhab Syafi'i batal puasa. Jadi kita bakal batal puasa lah. Jadi siapa-siapa yang kebetulan dia pergi ke hospital nak tengok benda apa dalam hidung ni, cek, rasa macam pelik je ada benda masuk ke benda apa ke, dia nak teropong dan sebagainya masuk dalam hidung ni, dia nak tengok, dia nak cek, masuk dalam telinga dan sebagainya, maka hukum dia batal puasa. Batal puasa kita bakal. Dah guna nak buat, dah batal puasa macam mana tu? Kita qadha balik lah. Tak ada masalah. Tak ada dosa apa-apa pun. Tak ada dosa apa-apa, kita qadha balik kemudian. Sebab keperluan. Sebab doktor nak cek. Kalau tidak kan narak pula, nak tunggu esok pula. Kecuali kalau boleh tunggu esok. Sengaja nak cek juga hari tu lain cerita lah. Ini perlu ni. Segera ni. Takut benda apa tahu dalam selinga tu. Jadi pecah gegendang ke apa semua kan. Tuli pula kan. Dan sebagainya tak. Maka pada masa itu, kita hukumkan batal puasa tapi tak dosa. Tak dosa disebabkan kerana keperluan perubatan. Kemudian berhubung dengan isu lain, iaitulah berkenaan dengan pemakaian satu alat bagi orang yang nyakit leluh. Saya tanya orang tadi, orang panggil benda apa? Dia panggil inhaler. Betul ke tak tahu? Ya dah. Inhaler benda apa? Orang sakit leluh. Maka dia seduk. Seduk kok mulut tak? Ke hidung? Kok mulut? Maka batal tak puasa?
maka mengikut kaedah mazhab Syafi'i batal puasa sebab dia masuk benda dalam. Dia masuk benda dalam tu lebih daripada sepadang dia dah. Sepadang dia ni dekat halkung ni. Dah masuk dalam halkung ni macam ke makan lah. Tak kira masuk benda apa pun. Walaupun benda tu macam asak sekalipun. Walaupun benda tu benda apa betul buat, orang budak reti kau nak sebut. Ne? Mungkin macam macam gas amboknya. Tak kata ni. Maka bila masuk tu, dia masuk sampai ke dada. Maka mengikut kaedah mazhab Syafi'i, batal puasa. Dan ini juga yang difatwakan oleh beberapa orang ulama, di antaranya Syekh Atiyah Saqar. Dan juga seorang ulama lain yang bernama Syekh Ali Jumaah. Dia kata batal puasa. Dan ikut kaedah mazhab kita pun, batal puasa. Dan kalau batal puasa tu, guana tu? Dosa lah. Dosa dah nak buat guana. Sakit. Bila sebut batal puasa tu, kena qadha mula ke dia? Lepas pada bulan Ramadan, dia cari masa yang sesuai, dia qadha lah. Tak ada masalah. Kalulah dalam setengah-setengah kes, penyakit leluh ni, di mana penyakit leluh ni, terpaksa kena pakai sokma. Macam ke sokma hidup. Sebab dia payah nak baik. Ataupun dianggap sebagai penyakit la yurja baruhu, iaitulah payah nak baik. Mana dia penyakit ni kalau ikut doktor kau memang kena pakai sokma ah. Ha, payah nak baik ni. Tidak diharapkan sembuh dia. Tetapi kalau Allah Taala nak sembuhkan boleh, kun fayakun je. Tapi pada hukum adatnya, pada hukum ilmu pengetahuan pakar-pakar perubatannya, payah nak baik. Tidak ada harapan nak baik. Termasuklah mungkinlah orang nyakit leluh ni, orang pakar tu, nak qadha masa mana? Bulan puasa pun kena pakar, nak kata nak qadha, masa qadha pun kena pakar kau. Pakar kau. Nah, nak buat mana tu? Jawab dia, dia termasuk dalam kategori penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau macam tu keadaan dia, dia tak payah qadha puasa, tetapi dia bayar fidyah. Nah, ikut kaedah dia begitu. Apa sahaja penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya, tak boleh nak qadha. Qadha nak qadha pun tak boleh kau. Lepas pada Ramadan nyakit gitu kau. Dekat-dekat nak garik, molek dah ni, dekat-dekat nak garik kena pakai pula, batal pula. Contohnya, 5 minit lagi nak garik, pakai pula, batal juga. Dah nak kata nyakit payah nak sembuh. Bukan nyakit tu sajalah, apa-apa penyakit pada masa itu dianggap penyakit itu adalah penyakit yang tidak diharapkan sembuh. Pada masa itu hukum dia tak payah nak qadha. Nak qadha gua ni. Maka nak buat macam mana? Bayar fidyah. Ha, gitulah. Jadi kalau 30 hari tu kena kali lah. Kalau kita kata RM1.80, satu fidyah ni murah je, tak mahal mana. RM1.80 ya. Lebih kurang. Ya, 600 gram lebih kurang dalam RM1.80 ya. Ya, kita kali dengan 30 hari ataupun 29 hari. Ha, iyalah tu. Sikit ya, tak ada masalah rasanya dah. Ha, okey. Dapat gaji tu, papa raya tu, ia lalu lah. Ha, raya lalu dan sebagainya tak? Ha, begitu. Itu yang berhubung. Ada orang kata, dah ada dok fatwa kata dok batal puasa. Saya tadi, saya pakai hukum dok mazhab Syafi'i tadi, sebab ini yang telah ada dalam buku garis panduan yang tercatat di Jabatan Hak Ehwal Islam Terengganu. Dia pakai kata batal. Dan batal tu, kata batal tu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kemudian disahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu pada tahun 2010. Masa tu saya dah kerja situ lagi, orang lain. Nah, itu di Terengganu. Maknanya gitu keputusan di Terengganu kita. Dan macam mana pula ada orang keluar fatwa kata batal puasa? Ini tak batal puasa guna inhaler tadi. Ini adalah masalah fiqh. Ingat tu, masalah fiqh. Bukan masalah tauhid. Masalah fiqh memang dia terdedah ke mana banyak pandangan. Pandangan pertama, pandangan kedua, kadang-kadang pak mazhab lain-lain. Maka ada juga ulama yang mengatakan pakai inhaler tu tak batal puasa. Antaranya ialah dalam kitab Min Fiqh Siyam yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata tak batal puasa guna inhaler tadi.
Walaupun masuk dalam mulut dah, walaupun sampai dada dah tu. Gas tu. Tapi tak batal kok puasa. Sebab ini bukan makanan. Bukan jadi kenyang pun. Bukan isu kita nak makan jadi segar dok ni. Kita segar daripada nyakit, bukan segar daripada puasa. Dia kata tak batal puasa. Dah macam mana dengan pandangan tu? Kita hormat pandangan itu. Sebab itu adalah pandangan fiqh yang diutarakan oleh para ulama Islam. Kita hormat pandangan tu. Tapi kita tak pakai pandangan tu. Ha, sebab kita di Terengganu kita ni, kita menjurus lebih kepada mazhab Syafi'i. Dan bila kita tengok kaedah dalam mazhab Syafi'i, memang batal puasa. Sebab dia masuk dalam tu. Dia masuk, pecah masuk dalam tu. Kita masukkan dia dalam tu. Sampai ke paru-paru. Paru-paru kan berapa dada lah. Bukan nak cakap paru-paru kan nipu pula dah reti. Bak-bak-bak ni dah. Okay. Ha, jadi dia sampai dia nudah. Bila sampai dia nudah tu maksudnya air lebih daripada halkong dah tu. Maka dia batal puasa berdasarkan pada kaedah mazhab Syafi'i. Hak tu kita pegang di Terengganu. Walau macam mana pun kalau ada orang kata tak batal puasa, kita hormat. Itu masalah fiqh. Eh, ha, tapi semolek-moleknya pakai pandangan pertama lah. Sebab kita tak boleh langgar kaedah mazhab Syafi'i. Ha, kita pakai mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Sikit-sikit nak tukar mazhab lain. Sikit-sikit nak tukar mazhab lain. Tak boleh lah. Ha, begitu deh. Kita kalau boleh saja selarah molek. Kecuali dalam setengah-setengah perkara sahaja. Boleh jadi dalam perkara yang berkait dengan fitrah, bayar zakat fitrah. Ha, itu cerita lain. Masalah gosok gigi, ha, tu boleh lah nak pakai mazhab lain. Sebab ada hujah-hujah yang lain. Ha, tu cerita lain lah. Nanti saya sebut lah. Kalau dang saya sebut. Nih, ha, begitu keadaannya. Jadi kita pakai yang lebih hampir kepada mazhab Syafi'i dan berdasarkan kepada kaedah mazhab Syafi'i. Kemudian macam mana pula orang guna obat mata? Nak kata mata ni rongga ke dah? Sebabnya ialah kerana dia macam lubang ke? Ada kelopok mata kelik-kelik. Tapi nak kata lubang terus dok juga. Sebab tonjol mata pula. Oh, mana nak cerita? Maka dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Wuyub. Mata ni macam telinga juga ke? Maknanya kalau telinga kita letak obat, letak apa batal puasa dalam tu. Hidung kita letak obat pun batal puasa dalam tu. Kalau mata gitu juga dia berlubang nampak tu. Kelik-kelik-kelik tu. Cuma mata tubik. Oh. Maka sebenarnya orang nak panggil berlubang. Tak apa. Jadi sebab tu siapa-siapa yang pakai obat mata. Kerana masalah kesihatan. Ataupun pakai apa orang panggil celok. Dia letak dekat mata, masuk dekat mata tu, kena biji mata tu. Guna hukum dia tak batal puasa. Disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Wuyub. Tak batal puasa. Nah, sebab dia tak berlubang, dia tak macam telinga tu. Dalam kitab tu kata walaupun terasa dekat leher, kita terasa. Kalau kita letak ubat tu rasa kesang dia pahit apa leher apa. Dah apa tak batal puasa. Jangan bimbang. Nah, gitulah keadaannya. Kemudian timbul isu pula air liur. Air liur ni memang dah. Memang tak batal puasa lah. Kalau batal puasa tak ada seorang puasa. Tak? Oh, dengar-dengar Tok Imam, Tok Bila, ustaz-ustaz tak seorang puasa. Berapa dah ada air liur? Tapi isunya selain daripada air liur. Hak dalam mulut tu boleh tak? Lendir-lendir, kohor, inguh apa semua tu. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, batal puasa. Nah, sebab tu bukan air liur tu. Dia lain. Ya. Yeah. Ha, dia lain dah. Dah ada kat orang ngajar kata tak batal puasa, memang masalah fiqh. Tu saya kata masalah fiqh ni banyak pandangan. Ada dah ulama yang kata tak batal puasa? Ada. Dah gua ni nak buat, kita hormat pandangan tu. Sebab yang keluar pandangan tu ulama-ulama Islam, kita hormat. Jangan lawang, ini fiqh. Kita hormat pandangan orang kata telang kehek, telang apa, telang lendir-lendir tu tak batal puasa. Kita hormat pandangan tu. Tapi dalam masa yang sama, kita pakai yang termaktub di dalam apa nama ni, pengamalan rakyat kita ni, Terengganu, kita pakai mazhab Syafi'i. Ha, tu. Dasar lagi. Dasar lagi kita telang benda tu pun tak boleh. Kau nyakit lain pula. Ha, kita telang kohok tu.
Daripada dak batuk jadi batuk. Umpamanya lah, hamba dak reti kumang berapa. Nah, ha kan sebut-sebut kumang kan marah. Ada kau dengar-dengar ni doktor. Tak, umpamanya tak. Kau masuk, kau dengar radio ni doktor. Senyum dia. Dah kata kata dah. Kenapa cakap gitu ngaruh dak anda bab. Tak apalah hamba dak reti bab gitu nak kata kumang berapa tu dak reti. Tapi boleh jadi dia tu benda yang kotor dan kalau apa nama telang pun boleh jadi mudarat. Ada yang kata nak batal puasa, kita hormat, tapi kita batal puasa sebab tu bukan air liur tu. Itu adalah bukan air liur. Nah, itu keadaannya. Kemudian timbul isu lagi, itulah macam mana pakai mendapa orang panggil ni kotak leng mendapa. Tak batal puasa sama kau. Tak batal puasa sebabnya ialah kerana dia ni termasuk dalam perkara yang tidak dimasukkan ke dalam rongga. Tidak, dia pakai mata ni bukan rongga dah, tak batal puasa. Timbul persoalan pula, macam mana pula orang pesang batal tak puasa? Orang pesang ni kalau ikut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', tak batal puasa kalau dia pesang tu tidak merangkumi seluruh hari tu, hari puasa tu. Dia pesang daripada pukul 7 sampai pukul 8 dia pesang. Waktu puasa tu. Pukul 8 sedar dulu. Maka bila sedar tu, ada juga masa dia sedar dalam sehari hak dia puasa tadi, maka tidak batal puasa. Itu kaedah dalam yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tetapi kalau pesang tu siapa sehari sutuk daripada sebelum subuh siapa lah lepas gari tak ada sedar langsung, hak tu batal puasa. Hak tu adalah membatalkan puasa. Tu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Hak ni yang saya faham lah apabila baca dalam kitab Majmu', begitulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kita boleh kiaskan dengan pesang baru pula, pesang-pesang baru ni. Kenapa pesang-pesang baru? Iaitulah obat biu hospital. Doktor kata ni kena bedah, maka kena biu tu dia ingat kejap, lebih kurang 2-3 jam ramuknya, lepas tu dia sedar. Maka apa hukum pakai obat biu tadi? Boleh ke tak? Tak ada masalah, boleh lah. Tidak, bergelepar lah, duduk tengah operasi gelepar sakit, kena pakai obat biu. Dah guana orang tu sedang puasa, maka apakah batal puasa dia? Oleh kerana dalam kitab tak sebut obat biu. Kitab-kitab lama tak sebut obat biu. Cuma ada je cerita yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Iaitulah ada ulama-ulama zaman dulu, bukan ulama, pakar-pakar perubatan zaman dulu, zaman tabi'in, zaman kerajaan Bani Umayyah. Di kalangan mereka ada yang telah mencipta obat biuf. Zaman dulu ada dah. Sebelum berlalunya 100 tahun Nabi wafat, dah ada dah obat biuf diciptakan oleh orang Islam, pakar-pakar perubatan. Yang mana obat biuf ni dicipta daripada madu. Dicampurlah bahan-bahan tertentu, maka kalau minum madu tu pesang. Bila pesang, maka senang nak buat proses perubatan. Di antaranya yang terkena kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni adalah seorang ulama daripada kalangan tabi'in. Anak saudara kepada Siti Aisyah, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terkena penyakit muta'akilah. Muta'akilah ni penyakit yang daging tu merebak, jadi buruk-buruk tu, dia paksa kena potong kaki. Maka masa nak potong kaki tu nak buat guna. Maka pakar-pakar perubatan telah mencipta satu obat yang dipanggil yang macam sekarang ni orang panggil obat biuh lah, tapi dulu dia tak panggil obat biuh. Dia buat daripada madu, dia campur mendapa. Akhirnya kalau minum tu dia akan pesang dan akhirnya orang tu dapat dipotong kakinya. Maka ini sejarah obat biuh dah telah dicipta oleh pakar-pakar perubatan Islam zaman dulu. Makna di situ, saya nak tunjukkan bukti bahawa biuh ni pesang. Orang kena biuh ni adalah pesang. Maka bila pesang, orang yang kena biuh ni, hukum dia sama dengan orang pesang. Dah guna nak buat, dok batal puasa. Kalau obat biuh dia tadi hilang, makna dia
Dia sedar lah. Dia sedar daripada dia biuhkan tadi. Seketika di waktu siang. Umpamanya 5 minit lagi nak buka sedar-dah. Ha, maka tak batal puasa. Maknanya dia tidak merangkumi. Tak sedar tu tidak merangkumi satu hari. Kalau pakai ubat biuh tadi tak sedar. Daripada subuh sampai ke lepas garik. Hak tu batal puasa. Kiasan dengan pensang tadi. Faham eh? Atau gitulah kaedahnya yang digunakan oleh para ulama Islam berhubung dengan ubat bius. Eh, ha, begitulah. Kemudian macam mana pula dengan orang gila? Batal tak puasa? Yang orang gila. Orang gila ni bukan batal puasa, tak wajib puasa. Ha, begitu. Jangan tanya batal tak puasa. Tak wajib puasa. Kalau dia gila tu, memang satu hari tu memang dia gila. Contohnya orang tu gila 4-5 hari contohnya. Nari yang gila. Tak sedar langsung dalam tak sembuh. Pikiran dia tidak sedar. Maknanya dia tak orang panggil kenapa. Ha? Tidak, inilah, tidak gila lah. Orang nak kata kenapa, baik. Tak baik daripada gila tu. Katakan nari. Maka nari tu, bukan kata nak sah puasa. Tak wajib puasa. Dak wajib puasa ni gua ni cerita. Kena qada dak? Dak wajib qada lah sebab dia merangkumi hari tu. Ha tu. Tetapi kalau apa nama orang tu dia puasa, dak tengah puasa tiba-tiba gila. Hak tu batal puasa. Hak tu baru batal puasa. Eh cerita dah. Kalau dia gila daripada awal memang dak wajib puasa lah. Tapi kalau tengah-tengah puasa, tiba-tiba dia gila pada masa itu batal puasa. Di dalam kitab Tanwirul Qulub kata walaupun sekejap batal juga puasa. Ah begitu dah orang gitu guna kena qada dak puasa kalau dia baik. Maknanya dia bukan gila daripada awal, asalnya dak gila pas benda tu je gila. Neh ah begitu wajib dak dia kena qada puasa ataupun awal tu dia gila. Pukul sebelah baik. Pukul sebelah baik, baik. Luah. Ha, baik. Pukul belas tak. Dah macam mana? Wajib tak kena qada puasa? Di sana ada perselisihan di kalangan ulama Islam. Kalau ikut Imam Maliki, dia kata wajib. Kalau ikut pendapat yang kuat, rajih mazhab Syafi'i, tak wajib. Ha, dah. Hak tadi, hak berbeza dengan hak pertama tadi. Hak pertama tu satu hari sutuk. Dia gila lah. Hak ni tengah-tengah gila. Nah, tengah-tengah tu gila. Soalnya sekarang ialah macam mana yang dikatakan sawang? Adakah dia anggap gila ke dok? Dia anggap gila ke atau pesang? Orang sawang ni mungkin 5 mini, mungkin 3 mini, mungkin 10 mini, kita tak tahulah orang sawang. Kalau orang kampung panggil benda apa? Dia panggil gila babi ke benda begitu gitulah. Bukan kita nak gelar ni, kita sehat, kita tak ada niat begitu, bahkan kita doakan siapa-siapa yang kena sakit sanis disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Batal tak puasa kena sawang ni? Maka kalau nak ikut apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Matla'in Badrin, batal puasa sebab dia masuk dalam gila. Ah ha, dia masuk dalam gila. Walaupun seminit, walaupun 2 minit. Tetapi saya bertanya kepada pakar-pakar perubatan. Saya tanya. Sawang ni dia membabitkan otak ke benda apa? Dia kata tidak masuk kih membabitkan otak. Dia masuk dalam kih membabitkan saraf. Maka kalau nak kira gitunya, dia bukan gila lah. Memang bukan gila. Doktor kata bukan masuk dalam gila. Maka berdasarkan kepada pandangan doktor ni, dia kata bukan rosak otak, tapi rosak saraf. Lepas pada tu kita panding pula dengan apa yang disebut dalam kitab Matlamat Badan ni, kata gila. Dan macam mana nak buat, nak pakai hak nesa? Kita kena pakai hak doktor kata sebab dia tahu tentang penyakit. Jadi sebab tu bila doktor kata dia tak masuk dalam gila sawang ni, maka sawang ni dia lebih kepada hukum pensang. Bila hukum pesang macam mana? Orang yang sawang tadi masih sah puasa kalau sekiranya dia tidak merangkumi seluruh hari itu. Dia mungkin 5 minit je ataupun mungkin 10 minit, lepas tu dia sedar balik. Masa tu baru pukul 11.
buka pukul berapa? Buka pukul 7 suku lambat hari. Maka dia masuk dalam pesang, dia tak masuk dalam orang panggil gila. Dan kita doakan orang yang kena penyakit macam tu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neh, begitu. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang kena penyakit jantung ke penyakit apa ke dak. Penyakit yang sebut-sebut tadi ni, sawang ke gila, supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isu laginya ialah berhubung dengan orang telang air ketika mandi. Sebelum nak cerita bab telang air ni, nak cerita bab hukum mandi dulu. Kalau orang tu puasa, tiba-tiba dia mandi nak suruh segar, macam mana hukum dia? Batal tak? Memang tak batal. Tak ada yang kata batal. No, kalau kata lembek pun tak ada. Nah, batal. Tak batal, tak lembek. Maknanya tak batal puasa. Orang tu dia mandi. Sebab apa mandi? Sebab dahaga doa. Pukul berapa mandi? Pukul sebelah. Memang doa. Panah doa. Orang duduk tepi sungai lagi sedap. No, tiba pala je. Dah kata kata dah. Oh, selang dalam tubuh. Sejuk. Macam ada lekong bawah tu. Dah kata kata dah. Kena air masing, panas kan? Dah kata kata dah. Jadi saya nak katakan, apa hukum mandi? Maka dalam mazhab kita ada dua pandangan. Ada kata makruh, ada kata harus. Mana dia tak membabitkan masalah batal lah, tak batal. Ada kata makruh, ada kata harus. Dah kita nak pakai hak mana? Kita pakai pandangan kata harus. Sebab apa? Sebab dalilnya kuat. Saya tengok dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Syekh Abdul Karim Zaidan. Disebutkan dalam kitab tu ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabba ra'sahu bil ma min shiddatil 'athshi. Rasulullah SAW dia ambil air, dia curuh atas kepala dia masa dia puasa lah, sebab terlalu dahaga. Rasulullah sendiri terlalu dahaga, dia ambil air, dia curuh atas kepala dia. Ha, gitu. Apa maksudnya? Maksudnya kalau Rasulullah buat tu kan makruh pula. Makruh ke? Tak makruh lah tu. Harus. Dah kalau jiran letak air atas kepala tu boleh mandi, boleh juga lah. Gitu. Sebab apa? Tujuan dia untuk menyegarkan badan daripada terlalu dahaga ataupun terlalu letih. Tak ada masalah. Begitu. Dia tidak menghilangkan hikmah. Dahaga tetap dahaga. Lapar tetap lapar. Tapi nak lebih bertenaga sedikit. Nak lebih bertenaga untuk kita melaksanakan tugasan seharian kita. Kita sebagai bekerja tak? Pekerja, nelayang ke apa semua tak? Jadi kalau dok mandi apa semua dok segar, susah juga nak ke laut dan sebagainya. Pada masa itu, kita bolehlah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW tadi, kita boleh mandi. Tak ada masalah. Okey. Timbul pula. Kalau orang tu dia mandi, kemudian dia ambil air semayang. Masa ambil air semayang tu dia telang air. Macam mana batal dak puasa? Maka berdasarkan kepada keterangan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tak batal puasa sebab dak sengaja. Bukan dia minum air sambil menjelang ni, dak ni. Dak timbul masalah dia ambil peluang, memang tersalah. Maka dalam mazhab Syafi'i kita tak batal puasa kalau sekiranya dengan syarat. Ada syarat dia. Syarat dia yang dia buat itu tidak melampaui batas. Faham tak? Tidak melampaui batas. Iaitulah dia koma sekali, okey. Tidak melampaui batas tu. Dua kali, okey. Tiga kali, okey. Sebab sunat tiga kali. Komo lagi kali keempat. Melampaui batas tu. Melampaui batas tu. Dan kalau gitu, kalau dia tertelang ketika komo air, ketika komo, dia telang air tadi ketika komo yang kelima, kenang. Itu dah melampaui. Itu batal puasa. Faham tak tu? Itu batal puasa tu. Sebab apa? Sebab apa awak komo banyak tak? Dia komo tiga kali je. Dia lebih pada tiga kali tu mana? Telang. Batal puasa. Sebab melampau. Dia masuk dalam mubalaghah. Jadi itu dalam mazhab kita. Tapi saya dah tengok dalam kitab Ar-Raudul Murabba' yang berdasarkan kepada mazhab Hambali.
Dia kata kalau tertelang, dia kata tak batal puasa, umum gitu je. Makna dia, umum lah, tak kira lah. Warna keadaan pun, melampau ke, tak melampau ke, tak batal puasa. Ha, jadi kalau nak tengok situ, zohir. Pandangan yang disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Hambali, tak batal puasa, langsung tak batal. Kalau salah, memang salah sungguh ni. Ha, dia nak koma biasa je, tak cakap dengan orang, telah. Oh telah, boleh dia tegak. Hilang dah harga kejap. Ada masalah ha? Ada masalah. Dia bukan koma ambil esmayang ni, dia koma-koma biasa je. Kalau ikut dalam mazhab Hambali tu, umum tu seolah-olah semua sekali, tak kira mubalarah ke, berlebihan ke, tak berlebihan, tak batal. Tapi mazhab kita, tak batal kalau tidak berlebihan. Kalau kita kata kok, kalau tiga kali pertama tu, kalau telang juga, tu tak berlebihan lagi. Tapi kalau kali kelima, kali ke sepuluh, koma lagi, kali ke sepuluh. Oh telang, oh tu tak boleh lah. Oh tu salah tadi, boleh membatalkan puasa. Nah itu kaedah dia. Kemudian, ambil lagi hukum-hukum yang berkait dengan puasa ni. Iaitulah, gosok gigi. Ha, saya tak biasa nak sebut tadi, oh, gosok gigi pun ni cerita. Gosok gigi ni, saudara-saudari, saya cakap awal-awal ni, kita kena terbuka sikit. Sebab kita berdasarkan pada hujah. Kita tak nak berdasarkan kepada, kita berdasarkan pada hujah yang pertama, dan berdasarkan kepada maslahah, kepentingan umum. Berdasarkan kepada nas, orang duk kata bahawa gosok gigi ataupun bersugi makruh kalau selepas daripada waktu zuhur, selepas pada gelincir matahari masuk zuhur. Betul tak? Memang betul sungguh lah. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW mengatakan la khulufun fi fami la khulufun min fami saim atyabu indallahi minal miski, iaitulah bau busung daripada mulut orang puasa itu terlebih harum daripada kasturi. Dari umum itulah. Tetapi sebenarnya saudara-saudari, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qadawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, ada riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersugi walaupun di waktu petang ketika berpuasa. Menunjukkan bahawa tak makruh lah, takkan Nabi buat makruh pula. Nyala lama. Jadi, itu satu. Yang keduanya dari segi maslahah. Jadi sebab tu saya berpandangan dalam kih ni, kita pakai pandangan yang mengatakan tidak makruh. Dan ini juga disebutkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Zuhaili. Kita pakai pandangan kata tidak makruh sebab hujah tadi ada Nabi, diriwayatkan Nabi buat berkali-kali bulan puasa, tapi ikat dengan waktu apa semua dah. Tak kiralah lepas gelincir matahari, tak gelincir matahari, dan nas yang mengatakan bau itu kita kena kekalkan, tak boleh gosok gigi, tidak ada secara spesifiknya, maka kita pakai pandangan mengatakan tidak makruh dan disokong lagi dengan maslahah. Maslahah tu apa? Kalau pakai dok gosok gigi belaka, macam mana dengan semayang zuhur? Macam mana dengan semayang asar? Nak pergi belah nu, duduk soh belah nu pun busuk, duduk belah ni pun busuk, takut orang kata. Kita nak semayang, nak khusyuk, duk tahan gitulah. Dah orang dok gosok gigi belaka, kanan. Ngetua-tuang dia pun dok gosok gigi. Jadi sebab tu takutlah menimbulkan suasana tidak harmoni. Dok, Islam ni suka busuk ke guana? Takut gitu, takut fitnah gitu. Jadi sebab tu dari segi kemaslahatan itu, kita pakai pandangan mengatakan hukum menggosok gigi selepas daripada gelincir matahari pada orang, kepada orang yang berpuasa, tidak makruh. Itu satu, mungkin kita lain sikit lah daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i yang biasa kita dengar itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana warhamna wa tub alayna wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.